dari siapa nih? Gue tengok dulu. Gue dapat dari siapa? Gue dapat dari siapa? Bisa gue dapat? Dapat dari mana? Di mana? Gue bisa kan? Bisa kan? Sekarang interogasi di mobil aja. Itu yang gue telepon tadi udah di dalam ya. Sudah kami tangkap. Ya. Sudah mereka semua. Sudah. Nah, ini punya mana? Satu orang di sini biar lalu. Oh, interogasi. Gue katanya. Yuk. Pengembangan nih, Pak. Penangkapan ini, pengembangan. Ya, terangkat ini dulu, ya. Kaki tempat dia belajar sama si Putra. Ya, Putra ya. Kita tangkaplah si Putra, ya, Bang. Ini dia. Proses penggeledahan ya, badan rumah tersebut dan juga rumah ya. Jadi ini dapat ya, nanti kita kerja ya, buka dulu ya, tuan ya. Ini kamu simpan di mana tadi? Di sini, dalam saku sini. Ya, dalam sini. Pak, kedua-duanya. Lihat dulu. Ini ya, ganja. Ya, kita duga ganja ya. Merampas yang mana lagi? Berarti kita geser rumahmu ada di mana? Gimana? Pasti ada. Ada. Berapa lima? Pada hari ini kami dari Tim Osnas Narkoba Polres Kampar berhasil melakukan pengembangan penangkapan tersangka atas inisial PA yang berawal dari tertangkapnya MA yaitu di 13 Kota Kampar. Pada saat kami melakukan pengembangan penangkapan terhadap saudara TA yaitu tepatnya di Dusun Jurong, Pasar Buyuh, Desa Tanjung Pau, Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumbar. Pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan penggeledahan, didampingi oleh perangkat desa, didapat 2 bungkus narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam jaket. Kemudian tersangka kita bawa ke Satnarkoba Polres Kampar untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk tersangka kita kenakan dengan pasal 112, 111 dengan ancaman hukuman di minimal 5 tahun penjara.